Pasukan Israel mengakui kewalahan melawan Hamas di Gaza Utara. Setelah terseok-seok hingga mengalami kerugian cukup fantastis, kini Israel menarik hampir semua pasukannya dari wilayah tersebut. Penarikan pasukan Zionis itu pun membuat kelompok Hamas girang. Dilansir dari Pers Today pada Rabu 10 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat. Pasalnya ribuan personel militer Israel telah ditarik mundur dari utara Gaza. Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan Israel telah menyampaikan keputusannya untuk mengurangi operasi militer di fase berikutnya dalam perang Gaza. Menurutnya, Israel akan menempatkan pasukan khususnya untuk melenyapkan para pejabat tinggi dan kemampuan Hamas di jalur Gaza. Seiring dengan kabar tersebut, mantan Direktur Dinas Keamanan Internal Rezim Zionis Sidbet juga memberikan pengakuan mengejutkan. Menurut Sidbet, Israel tidak akan bisa memenangkan perang di Gaza. Meskipun pasukan pertahanan Israel atau IDF telah susah payah melakukan teror kepada Yahya Sinwar.